Assalamualaikum, hai. Saya Mimi Suhaiza. Saya seorang suri rumah. Dalam masa yang sama, saya juga ada bisnes saya sendiri. Jadi rutin harian saya memang agak padat. Hari-hari penuh dengan jadual. Assalamualaikum, hai semua. Saya Norman Hakim, seorang selebriti. Dan saya suami kepada Mimi Suhaiza. Jadi sebagai seorang suri rumah yang penuh dengan kerja dan sebagainya, saya perlukan sesuatu yang memudahkan kerja saya untuk menguruskan anak-anak dan kerja di dapur. Memang isi saya, Mimi Suhaiza, dia sangat-sangat-sangat menjaga apa yang saya makan. Suami saya ni kalau memang siapa yang follow rutin saya, memang saya selalu masak dan memang saya dia makan benda-benda healthy lah. Jadi benda itu sikit sebanyak memberi tekanan lah pada isteri saya kan, sebab dia nak memberikan yang terbaik untuk sisi keluarga. Sebelum ni saya memang tak ada guna air fryer, guna cara lama lah, guna kuali, masak dekat dapur macam biasa. Dia memasak tu nampak macam sedikit macam exhausted lah, sebab dia pergi ke dapur, kena mengambil masa yang agak lama. Lagi satu, masalah paling utama, bila dah kat dapur selalu tu biasalah dengan minyak dan sebagainya, kan kotor dapur kita tu. Dari dah tunggu masa lama, lepas dah siap masak, nak kena mengemas pula, nak kena lap minyak-minyak tu. Kalau setakat kita lap-lap biasa nanti kan, ha, kotor pula kan, saya tak boleh macam tu. Saya kena besuk, lap bersih-bersih, baru kita rasa puas hati. Isteri saya mendapat satu air fryer. Desain dia pun sangat eksklusif dan yang paling penting, harga dia sangat-sangat berpatutan. So, saya dah jumpa air fryer daripada MMX Kalen Munoz. Kalau you tengok dekat desain dia tu, bahagian atas dia tu, dia dah tulis dah apa-apa yang kita boleh masak. Dan dia dah bagi tahu dah suhu-suhu yang sesuai. Jadi, kita tengok dekat gambar dia, of course kita dah tahu dah. Oh, okey. Dan saiz dia sangat besar. Bila saiz besar tu memang senang kita nak buat banyak sekalipun, masuk di dalam tu, siap tahu-tahu siap je. Dekat MMX Kalen Munoz ni pun ada pilihan warna. Warna dia semua sangat-sangat cantik. Saya masa nak pilih tu rasa macam, alah, nak pilih yang ni. Tapi yang ni berkenan juga. Tapi bila ada pilihan warna tu, of course kita senang nak pilih lah ikut yang mana-mana kita suka. Sebab warna dia memang sangat-sangat cantik, sangat eksklusif. Air fryer ni bukan terhad makanan-makanan yang bergoreng je sebenarnya. Bila saya dah explore, macam-macam menu boleh. Kita boleh bake, kita boleh buat kuih, kita boleh buat steak. Macam-macam menu. Jadi senang. Jadi bila masak dengan air fryer MMX Kalen Munoz ni, yang saya paling perasan adalah masakannya sama rata. Luar, tengah, dalam, semuanya sinkronis. Sekarang, bila kita masuk je dalam air fryer, kita dah boleh set suhu, set masa, tinggal je. Tahu-tahu dah siap, tuang dalam pinggan, bagi anak. Senang. Fall in love, alhamdulillah, memang sangat-sangat mudah. Dan yang paling best sekali, selepas dah masak tu semua dah makan, dah tak payahlah nak kena basuh. Kita boleh duduk, makan bersama-sama dan enjoy the meal dengan hati yang gembira dan makan yang penuh rasa kasih sayang.